lagi bikin-bikin doang. Bentar-bentar, Pak. Gak mungkin, Kak. Baju-baju ini bayar bas kue. Ini gimana nih? Ipitong ya? Ipitong! Ipi! Kenapa, Mak? Ipi! Lu cepet banget dan nyawutnya. Biasanya lu lama banget sampai emak bilang berkali-kali. Tumben lu cepet banget nyaut, Tong. Wah, kan ayah anak berbakti, Mak. Ayah tuh cantik, baik hati, gak sombong, rajin menabung. Oh. Kayak host ya, ngomong ditambah-tambahin kayak petasan jangkwes lu. Host apaan, Mak? Nyelocos baik. Wah, kan ayah anak jamanau, Mak. Oh my gosh, anak jamanau. Songong amat. Ih, Mak, kan ayah nurut sama emak. Tapi emang kadang-kadang sih. Emak suka ngomel-ngomel. Suka ngeselin dah. Buset dah, ngeselin gimana? Mak kan bukan ngomel-ngomel, Tong. Mak itu nasihatin lu, Tong. Biar lu jadi orang sukses. Abis, Mak suka ngomel-ngomel mursi kayak ngelenong. Mirip kan, Mak? Mirip banget dah pokoknya dah. Tong, Mak kan anak Betawi ya. Jadi Mak tuh kalau ngomong tuh nyablak, Tong. Mak mirip kayak mbok apa dah? Nih kayak gini nih, Mak. Aduh, makeup udah di menu-menuarin, bibir udah di merah-merahin, no. Tuh. Ajak jalan apa, Bang? Ajak apa ke Alpa, no. Agak usah dah, ke mall. Alpa aja dah. Ayo diseneng banget, Bang. Ngobrol baik di rumah nih. Ngobrol cabai mulu, Bang. Kayak gitu, Mak. Ya, Tong, lu kayak kagak tahu malu kayak gimana, Tong? Menor lagi. Puas lu ya, hina-hina emak. Capek deh, Tong. Gak pernah bercanda aja, Mak. By the way, busway on the wrong way. Mak, tadi manggil-manggil Pitong mau ngapain, Mak, emang? Ada apa sih, Mak? Ini loh, Tong. Nih, liat nih. Ini Mas, Tong. Dia habis ngerjain kerjaan rumah nih. Aduh, kasihan, Mak, ayah. Lah, kok ayah udah bantuin emak? Piring, udah ngepel, udah nyapu. Ye, Tong, makasih ye, Tong, udah bantuin punya, Tong. Mungkin emang punya emak lagi sakit aja kali ya. Sikaannya banyak banget dah. Oh iya, main kan emak abis gotong beras 2 karung, Tong. Bujuk dah, emak ayah menjadi hook lagi. Nih, dalam hook tuh gini. Wah, mana itu nih. Puas gue, Mak, dari bilang kayak hook. Dan aja ya, sama kayak yang nunggu PJ itu. Ipitong tau, Mak. Mak, kemarin pas Ipitong lagi mau beli cabe di Pobeda, itu Pobeda bilang ke Ipitong, ngasih nomornya. Terus katanya ada yang mau cari kerjaan, Mak. Namanya siapa ya? Lupa dah, pokoknya Inem kalau gak salah, Mak. Namanya, Mak. Inem. Dia lagi nyari kerjaan, Mak. Terus ayah dikasih nomornya deh, Mak. Yaudah, Tong. Boleh deh, Tong. Tolong hubungin sekarang ya, Tong. Suruh datang besok ke rumah, Tong. Mak udah bangga banget nih pinggangnya. Agak bisa di depan dah, ya.
Jangan lupa ya, Tom. Siap, laksanakan. Assalamualaikum. Salam, siapa yang masuk sini? Apa betul iki rumahnya Ipitong? Oh, Ipitong lagi sekolah. Ipitong itu anak ayah. Ayah itu mah Ipe. Suami punya suami. Namanya Bang Jali Lopli-Lopli. Rumahnya gede ya, Bu. Ada apa ya? Lu siapa sih? Tapi ini Bu Saripah yo. Perkenalkan, aku ini Inem. In out. Lu main siapa deh? Inem. Oh Inem, oke deh. Saya dari Solo. Oh dari Solo. Jawa. Kemarin katanya ada yang minta bantuan. Iya, bener banget. Makanya saya kesini toh. Lu main capek deh. Ayah lagi butuh bantuan nih. Lu bisa kan kerjaan rumah? Bisa kan? Aku iso toh, Bu. Aku iso ngerjain, ngepel, nyapu, cuci piring. Tenang aja, Bu. Aku tuh iso, Bu. Naik ke atas genteng, Bu. Terus dorong mobil, Bu. Mobil traktor juga gak apa-apa, Bu. Tapi lo harus bisa ya. Ini rumah semuanya jadi kayak rumah Barbie ya. Terus abis itu setrikaan abis semuanya. Bisa kan? Tenang aja, Bu. Rumah ibu bakalan kayak rumah babi, Bu. Maaf, Bu. Rumah babi. Jangan pecat saya ya, Bu. Oh iya, masalahnya tenang aja deh. Saya kasih 3 juta, gak apa-apa kan? Cukup. Maaf, Ibu. Sebenarnya sih gak cukup, Bu. Ini soalnya harus ke salon, Bu. Buat beneran. Terus buat mini pedicure, gitu. Belum lagi ongkos, Bu, buat pulang kampung. Nanti kalau ibu saya sakit gimana, Bu? Buat ibu mah boleh aja, Bu. Iya nih, ayah lagi butuh bantuan nih. Yo, stop, Bu. Saya mau mulai kerjanya sekarang, yo. Makasih, Bu. Dibantuin saya, toh. Pitong, nih mak mau ngomong. Iya, ada apa, Mak? Nih ya, kan kita sekarang ada Inam yang bantuin. Lu jangan sampai kagak rajin ya. Lu tetep rajin dah pokoknya. Lah, kan ayah tiap hari emang kayak gitu, Mak. Apa sih? Cuma Mak tuh pengen lu jangan sampai ketergantungan sama orang lain. Kita tuh harus bisa mandiri gitu loh, Tom. Jangan karena ada yang bantuin, lu jadi males ngapa-ngapain. Badan dan pikiran juga harus seimbang, Tong. Kan masih muda, Tong. Kerjain apa aja yang kreatif dan bermanfaat, Tong. Lu belajar ngaji, lu apa tuh, nyanyi, no. Terus habis itu lu belajar ilmu pengetahuan, lu main drum, lu ngejahit. Terus apalagi tuh, banyak dah pokoknya. Oh iya, lu buat cerita kelanjutan perdi kita. Siap, laksanakan.
mamaku yang cantik kayak Lucinta Lule. Wah, itu cowok apa cewek dong? Puas lu ya. Ngejek.